position na nagka ilang contact. Di alam mo, di lupan. Kapo. No smoking. No smoking. Ay, hindi na mo balik ke Westport. Tunggu keputusan daripada probation. Viral pasal satu video yang perempuan tu, awek tu, awek yang boleh, boleh lah, boleh tahan lah cun, okay, boleh, boleh lah orang tengok. Ada untuk driver lori, ada kata lori apa, tak ada perasaan, ha, masuk simpang tak bagi signal, ha, bawa laju dalam hujan. Inilah nak cakap, setiap hari saya buat, tengok muka pun boleh, tengok muka sikit. Setiap hari saya buat rakaman, ada je kita nampak kan, motor yang langgar, berlanggar undang-undang jalan raya, masuk simpang, masuk apa, tukar lorong, tak nak bagi signal pun, langsung tak bagi signal. Purata lah 80% lah daripada apa yang saya tengok atas jalan sekarang ni, motor tak pernah bagi signal tu nak masuk simpang ke nak apa. Dia tahu dia celok je masuk. Ha, dia tukar lorong, dia macam cilok je. Macam mana dia macam cakap, oh, motor lebih baik bagi signal. Pelik lah. Pada yang ikut saya punya apa ni, saya punya YouTube, boleh tengok lah. Bukan saya saja rakam, dengan tak sengaja kita dapat lihat sendiri lah, macam mana keadaan nak menunggang motor ni. Saya pun buat motor, bila kerja pun naik motor. Cara adik tu tadi, tak panggil adik je, ha, boleh lah, tak panggil adik je. Adik tu tadi tak betul lah. Saya tak, memang sakit hati dengar dia tu. Cakap kita ni tak ada perasaan ya. Tak nak ada bini ya. Hey, adik, adik patut kau cakap, adik pun umur 40-50 semua ya. Ha, ni umur 40 ni, lebih dah 40, awak tu bayar anak saya je. Sedap pun nak cakap, kita pun ada anak. Anak saya pun naik motor pergi kerja, kerti tak? Saya pun ada motor, ada kereta. Lori ni saya mandu waktu saya kerja. Lepas saya tak kerja, saya bawa kereta berjalan, pergi kerja naik motor. Saya faham keadaan ni semua tu. Sebab tu pun lori ni ada kala, ada, adalah ada katanya sesparuh, bukan separuh, lebih separuh. Bila dia mandu ke dalam kedai kecil, dia akan lebih berhati-hati. Sebab apa? Dia tahu, dia tahu keadaan dia. Bila dia nampak lori, dia tahu apa nak buat. Dia tak akan ikut rapat, dia akan bagi laluan. Sebab apa? Sebab dia buat lori. Dia tahu situasi, macam mana rasanya buat lori ni. Awak tu bawa motor je, try duduk dalam lori. Nampak ke motor kalau kat sebelah, kat belakang? Tak nampak dek. Tapi bukan ada mata kat belakang. Bila ada mata kat belakang, senang buat tengok. Awak ikut belakang, kita mana tahu. Duduk pula tengah-tengah, memang tak nampak apa. Nak cakap, nak viral sangat tu kan, nak popular, tak payahlah. Tak menghina-hina driver lori ni, tak payah. Ni kau dah menghina kami ni. Yang lebih yang sakit hati, kau sebut umur 40-50, nak mencarut rasanya. Hormat sikit pada orang tua. Dan kali kena tu jangan sebut umur. Terasa dik, ke bapak awak umur berapa kat 30-an?
lain kali berfikir nak viral, nak viral, nak rasa nak glamour sangat, masuk tak dengar menyanyi, tentu dah glamour dapat duit. Setakat kalau viral kat Facebook, apa dapat ni? Tak ada dapat, tak dapat apa, tak dapat apa pun. Cuma dapat glamour je, duit pun tak dapat. Orang pula duk kutuk-kutuk. Label lori semua kutuk. Apa yang dia dapat? Glamour, glamour dengan cara macam tu. Hentikan dia. Hentikan. Tak lebih baik adik buat YouTube. Buat YouTube, buatlah benda-benda yang benda aku sekali pun. Viral. Tentu dapat duit ni. Daripada buat yang kau duduk maki hamur label lori tak dapat edah ni. Tak dapat edah langsung. Memburukkan nama sendiri. Muka je lawa, tapi hati ya Allah. Tak nak cakap lah. Saya tak mau cakap banyak lah. Saya cakap banyak kan, banyak lah, dosa banyak nanti. Ni lah, tak larat dia pinggul dosa pergi ni. Banyak sangat dah. Ni nak maki hamun lagi adik ni kan, lagi tambah-tambah lagi. Sekian, terima kasih. Tak apa, kita tengok depan pula. Tengok situasi atas jalan dia ni. Tengok macam mana, motor eh, kita tengok. Bukan saja nak rakam ni, kita tengok je. Bukan nak cik salah ni, kita tengok je. Salah, tapi ini situasi sebenar atas jalan. Kalau nak bercerita bab kesalahan-kesalahan ni, dek, motor ni 80% berlakukan kesalahan di jalan raya. Nah, apa ni, purata kena ada atas jalan raya ni, lori tak banyak. Cuma lori ni besar je. Dia besar nampak macam banyak, tapi yang banyak ni motor. Kemalangan tertinggi ya, dari segi kendaraan lah, motor yang paling tinggi. Jumlah motor ni paling banyak motor. Nombor 2 kereta. Lori ni duduk nombor 3, nombor 4.